Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hasil evaluasi Kampung Batak di Kota Jambi tahun anggaran 2019 belum memenuhi target. Hal ini disebabkan 46 RT di Kota Jambi mengundurkan diri dari program Kampung Batak. Sebanyak 46 RT di Kota Jambi pada tahun 2019 mengundurkan diri dari program Kampung Batak. Hal ini diutarakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, Irawati Sukandar. Ira mengatakan realisasi Kampung Batak ini belum memenuhi target lantaran RT tersebut terkendala dengan adanya musim kemarau panjang dan kabut asap. Adapun penilaian dari Kampung Batak sendiri adalah kampung bersih yang ditunjang dengan lingkungan asri. Irawati Sukandar menuturkan ketidakcapaian target ini mempengaruhi anggaran menjadi silpa. Semula anggaran yang dicanangkan yakni 1,8 miliar rupiah. Namun dengan adanya 46 RT yang mundur, anggaran terrealisasi hanya 1,4 miliar rupiah. Tahun 2019 kemarin, kita sebenarnya kan menargetkan 200 RT, tetapi tercapai cuma 154 RT. Hal ini disebabkan karena beberapa RT yang ingin mengikuti Kampung Batak itu karena kejadian asap, kabut asap kemarin dan kemarau yang sangat panjang, mereka tidak pede dalam mengikuti Kampung Batak, terutama untuk menjaga lingkungan bersih. Ya, kalau aman, alhamdulillah kita nih Kota Jambi ini adalah kota yang aman. Pintar juga sebetulnya ada, cuman untuk bersihnya ini kan harus ditunjang dengan lingkungan yang bagus. Nah, banyak tanaman-tanaman yang rusak dan kering pada saat kejadian, sehingga sebanyak 46 RT itu mengundurkan diri. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.